aktivitas masyarakat Jalan Kemal di sini dan Merapi tidak tampak karena terkalang kabut. Tapi pantauan terus kita lakukan agar kita tahu bagaimana posisi Merapi sehingga antisipasinya bisa dilakukan. Berupa beras, gula dan minyak. Ya sementara kita biasanya hanya membantu ini. Mungkin nanti selainnya dari teman-teman mahasiswa mau bagaimana teknisnya untuk logistik di sini untuk makannya. Kemudian untuk tugas-tugas teman-teman nanti di sini, ini kurang lebih ada 12 ini kurang lebih. Yang pertama menindaklanjuti hasil asesmen, kita sudah melakukan asesmen, sudah ada datanya. Perencanaan, kemudian membuat proposal. Nanti akan kita dalami bagaimana untuk pembuatan proposalnya, termasuk pembuatan shelter. Ini termasuk nanti menyiapkan shelter. Meskipun Turi Pakem nanti menyatakan diri untuk sementara off dulu, standby on call. Sewaktu-waktu mereka kita butuhkan, kita panggil. Kemudian nanti ada yang datang sini untuk berkoordinasi. Ini membuat proposal, kemudian untuk penyewaan shelter. Yang kedua, sosial itu kita mengadakan kegiatan berupa TPA dan game untuk anak-anak pengungsi di Barak Belaga. Nanti akan kita bantu untuk kita kenalkan dengan pengurus Barak, bahwa nanti untuk kegiatan yang di Masjid SD Muhammadiyah Petik Sari akan kita lanjutkan dan akan diberikan oleh pengurus mahasiswa. Kemudian mereka minta ada rapid. Ada rapid, berarti nanti teman-teman harus lakukan rapid terlebih dahulu. Ya nanti untuk masalah rapid, lihat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya meninjau posko LPB PDM Sleman. LPB PDM Sleman ini memiliki tugas dan kewenangan yaitu untuk mengkoordinasikan penanganan warga korban erupsi Merapi yang kebetulan ini baru persiapan karena erupsinya belum ada. Dan nanti wilayah yang akan dikelola oleh LPB PDM Sleman itu meliputi wilayah-wilayah Sleman Utara ya kebanyakan. Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel. Yang dulu ketika erupsi tahun 2010 yang lalu itu yang paling parah itu. Meskipun abunya sampai ke mana-mana, tapi yang paling parah itu di empat Kapanewon. Dari pos kor siaga Merapi MDMC Sleman, siang ini kita saksikan Merapi di sebelah utara tertutup kabut.
Pokoknya standby tunggu itu sudah alhamdulillah. Baru ya ya. Iya iya. Enggak berani tidur baru tadi pagi. Iya. Enggak apa-apa. Jadi jarang ama si sekitar kok kumanan awu aja. Kalau saya itu jadi musim itu. Jadi bunga. Kulit bunga itu sudah. Tanpa hambatan. Ujungnya langsung dan saudara sekalian, saat ini bersama tim pantauan Poskor Merapi LPBDM Sleman yang berada di SMK Muhammadiyah Pakem yang terus melakukan pantauan terhadap kondisi Merapi terkini. Ada di sana Kang Okta dan Pak Endi yang setia menemani siang ini. Nampak Merapi dengan view yang cukup terang pada siang hari ini dengan posisi di pukul 12 tadi pukul 10.30 ada luncuran cukup besar dan saat ini kita sedang terus memantau. Apa beberapa hari terakhir ini apa saja yang cukup apa menarik dari Merapi atau pantauannya? Yang pasti untuk beberapa hari terakhir itu cukup menyita tenaga karena apa ya, bikin melek Indonesia. Jadi harus tetap kita lihat bagaimana aktivitasnya, sejauh mana kuburannya, terus untuk yang lain-lain ya biar teman-teman yang di bidangnya yang lebih tahu, kita cuma mantau saja, kalau ada apa kita kabarkan di komunitas atau di grup yang lain. Sampai sejauh ini terpantau yang paling besar kapan itu? Yang besar itu kemarin tanggal berapa ini? 27 siang ya. Itu gede jarak jangkauannya ya, sekitar 3 kiloan kayaknya. Itu juga gede dan juga untuk pengamatannya juga memang repot karena ketutupan kabut sama awan. Jadi aku pulang masaknya kelihatan juga. Jadi pantauan di sini secara visual langsung dan juga dengan visual dengan monitor di frekuensi dan di anu ya, di kita melalui rekaman seperti ini juga ngerekam, terus yang di frekuensi juga secara visual juga terlihat walaupun cuma ujungnya saja. Tapi untuk arah kemana abunya itu terlihat lah ke arah timur itu mungkin bisa terlihat. Jadi ya sementara yang sisi selatan sama untuk yang sisi timur hujan pasir dan demikian sekilas apa yang disampaikan tim pantauan Merapi Kang Okta terkait kondisi Merapi pada saat ini. Semoga senantiasa mandali dan tetap dalam pantauan. Stay safe, stay bersama LPBPDM Sleman Yogyakarta.